350.000. Kalau udah loncat, anjir. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, Bang Suga mau rekomendasiin kalian buat top up Diamond Mobile Legend paling murah, aman, cepat, dan terpercaya itu di lapakuda.com. Nah, kalian bisa langsung kunjungi saja website top upnya ya guys ya, ada di http://lapakuda.com. Nah, setelah muncul layar home screen seperti ini, kalian bisa langsung masuk ke menu Diamond Fast Mobile Legend. Nah, setelah keluar layar seperti ini, kalian langsung masukkan saja ID kalian. Lalu pilih nominal yang akan dilakukan ya untuk top up. Ini di sini Bang Suga pilih 300 diamond ya guys ya. Lanjut ke menu pembayarannya, via QRIS. Lalu di sini Bang Suga isi dengan nomor telepon untuk konfirmasi. Nanti akan muncul kode QRIS, tinggal di scan aja. Lalu diamondnya pasti masuk ke akun aku. Oke, jangan lupa top up di lapakuda.com. Udah 300 Bang, like-nya serius. Wih, nyampe. Thank you, hatur nuhun, sadayana. Warga-warga YouTube, hatur nuhun, mang. Alhamdulillah. Sahur ngep, monggo-monggo yang sahur. WA Pon Master. Gak bisa dong ditarik. Bisa ya. Ulti dong sekali. Cakep. Alah ya. Semoga dapat Astro yang dark ya guys ya. Enak nih kalau dapat Astro yang dark. I will
Leo Yuki bang, Leo Mort. Udah pernah dicoba tapi cuma bintang 2 guys Leonya. Belum dapat yang bintang 3, nanti kita cari ya. Kapan-kapan ada yang request itu dong, Leo Mort. Remit 3 masih worth it nggak bang Sugeng? Udah belum, udah nggak pernah pakai gue. Udah jarang ketemu juga lawan pakai Remit 3. Kayaknya udah nggak worth it deh guys. Udah nggak bisa nyimpan income soalnya. Hai, Onichan, message. Message. Wah sampai jam berapa Pak RT? Jam 4, jam 4-an lah paling. Kayaknya kita endran. Easy for me. Disuruh sabar Pak RT. Sakit banget. Sakit. Waduh, nggak dihitung damage-nya, keburu mati. Legendary. Peningkatan damage. Chase me. Duh, Gortnya ulti gak ya? Ulti dong Gort.
seenggaknya bantu-bantu DMX ya guys ya. Skillnya dipakai bang, sabar guys, belum dapat tumbalnya. Belum dapat tumbalnya. Arthur ini gue masih butuhin, paling mau gue tumbalin Helcar. Starcore-nya tuh nggak ini juga guys, kagak apa ya, kagak bisa man of the match juga, berdiri sendiri juga itemnya nggak bagus. Jadi nanti dulu ya. Nixon lagi. Tembusnya gede banget. Nanti kalau udah ada Brody ini bisa langsung hilang sih cuy. Gak dikasih loh. Helcar sama Jawhead tumbalnya bang, gak ada tankernya nanti. Archernya gampang mati. Kalau mau pakai tumbal, wrestler harusnya. Ada wrestler di depan. Ada Astro. Semoga ya dapat. Nah ini nyala Starcore, kita bisa aktifin ya. Semoga rolanya ada Brody. Irritel aja bang dulu wipernya. Punya damage tapi nggak ada attack speed guys kalau Irritel. Tidak bagus. Abis ini up level dulu ya. Revolution.
Gordo, Gordo, Gordo. Wim Slayer ya, lawan-lawannya ya. Tuh, langsung hilang coy. Untung bisa makan. 50.000. Karina merah ya. Aura merah. Instead of searching inside for what they gave him, a strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world. 12/13. Tumbalnya siapa bang? Kayaknya gue tumbalnya Guardian deh guys. Minotaur. Ya ampun gak ada clone. Ayo, ayo. Bro di bintang 1 aja bang, tumbalin ya. Kabar ya guys ya.
Ready to cap. Ready to kill. Kayaknya gue gak ke assassin sih, guys. Mau dikasih yang terakhir gak? Ambil aja dulu ya. Takutnya bisa dapet yang terakhirnya juga. Kalau udah bintang 3, gue rela deh lepas itu. Lepas fitur tech. Satu lagi kan ya? Bisa lah. Strot. Wah, nggak dapet coy. Cari manual gue. Dapet. Berarti BOD-nya kita kasih ke tumbal ya. Belum bisa level ya. Kembaliin ini aja kali. Serot. Duh, lambat banget. Domi ya. Oke, kita berharap di sini dapat Brody ya. Kalau dapat Brody, kita naik masukin Brody lagi. Dapat Brody, Star Core kan masih di Brody nih. Ini ganti Mino, half level masukin Johnson. Yeah. Pagi Pak RT, pagi brother, welcome. Ya, dapetnya bukan Brody pak. Paling cari klon aja ya, kita klon. Nah.
Butuh tech speed gak sih? Rp3.400 anjir. Broken. Film player gak dinyalain pak, ini nyala kok. Rp845 di sini masih 900 gedean ini, tapi darah gedean bro ini. Kayaknya gue masukin deh. Beda dikit doang kan? Tapi darahnya kan gedean gourd. Rp350.000. Kalau udah loncat, anjir. Kalau udah bilek, loncat berulti, anjir. Ada buset-busetnya. Minotaur. Sebenarnya Leomord bintang 2 kenanya berapa ya? 820 juga. Pencet bang. Kita lihat damage ya. Srot. Wah, ada turun level dia ya. Srot. Kalah bang. User dikit lah ya. Gua gak mau dikurangin dulu guys darahnya. Jangan dulu ya pak. Help ini mah. Jangan dikurangin. Jangan di Starfall Blade-in.
3400 guys, physical attack awal ya. Lama banget ultimate-nya. Hidup dua kali. Cincang. Web cah. Bahaya juga ya guys ya. Aduh, ada resisten kek. Gue udah gak bisa ngapa-ngapain lagi nih guys. Gak usah pakai link ya. Srut. Gak bisa cuy. Ngeri-ngeri sedep bang, ngeri-ngeri. 4 fitur tag bang, gue bisanya di creep roam guys. Diubah formasinya langsung hilang cuy. Harusnya gue ambil kanan ya, pindahnya ke kanan. Ngeliatnya cuma terakhir sih guys tadi. Cuma oke lah, kita udah dapat gameplaynya lah ya. Gameplaynya numbalin 2 Brody lagi.